Bunda Hasril, Ustadz, apa hukumnya jika seorang ayah tak menafkahi anaknya dari anak umur 3 bulan, sekarang sudah umur 12 tahun? Lima kewajiban suami, kewajiban ayah: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Kalau itu kewajibanmu, berarti itu hak anak. Kalau tak kau kasih di dunia, secara hukum negara bisa menuntut ke pengadilan. Kalau secara hukum akhirat, maka nanti dia dituntut di akhirat. Diambil anak sama ibu, nilah sholat si bapak itu, puasanya, umrohnya, hajinya, zikirnya, baca Qur'annya, habis semua. Jadi di dunia dapat, di akhirat dapat. Kalau ibu ikhlas membesarkan anak ini, mendidik dia, menyekolahkan dia jadi orang dia, alhamdulillah. Kalau ibu tak mau, ibu tuntut ke pengadilan, ibu bisa dapat. Begitu, Bu, Bunda Hasril.